Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan es krim lagi ya. Mak, nggak tahu ya, es krimnya udah lama di freezer ya, guys. Oke, kita buka saja. Ini apa namanya? Oh, Tropicana Kres Kres. Nah, seperti ini, guys. Buka saja es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini, guys. Jadi kayak ada tekstur-teksturnya gitu ya. Dalamnya sih vanilla rasanya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coklat ya keselannya. Woi. Enak banget. Mau ngicip? Ngicip apa? Ngicip ini? Nggak mau. Nggak mau, kenapa? Nggak mau. Oh iya, abis nanti makan sendiri ya. Lihat di konten ketahuan sama aku. Ketahuan guys, katanya guys. Ya, aku buat makan es sendirian. Tawan guys, ya nggak boleh makan es guys karena bilik guys. Lanjut lagi. Rasanya dominan coklat deh guys. Woi, apa nih dominan coklat? Ini udah diisi sama. Ini dalamnya vanilla tapi nggak terlalu terasa guys. Dominan coklat rasanya. Dominan coklat ya, dominan coklat. Manis banget guys rasanya guys. Ini kan udah terlalu lama di freezer jadi kempet kayak gini ya. Rasanya kandel kayak gini guys. Rasanya tetap manis guys. Betul kan dia batuk kan? Kok minum sapi batuk sih, itu aneh. Tutupnya mana? Buka aja. Itu ya guys rasanya es krim Tropicana Kres-Kres, coklat banget ya rasanya meskipun di dalamnya vanilla. Oke, sampai ketemu lagi di makan-makan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah, mantap deh. Sini lagi. Surga banget. Dadah, jangan lupa subscribe.